Bener, saat ini saya lagi berada di lokasi objek wisata air panas Murup. Beginilah suasana di air panas Murup pasca libur lebaran kemarin. Suasana di lokasi air panas Murup memang sudah terlihat sepi pasca liburan kemarin. Kalau kemarin memang di sini ramai, tapi hari ini terlihat sepi. Tapi pengunjung juga terlihat masih ada kunjung ke objek wisata air panas Murup. Air panasnya memang sudah dipagari ya, agar warga tidak masuk ke dalam, antisipasi terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Kita lihat sini juga ada penyaringan air panas yang mungkin tidak begitu panas. Yang di dalam ini memang airnya panas juga. Lihat, walaupun libur telah usai, namun juga terlihat pengunjung masih ada. Nah, kondisi objek wisata air panas Murup pasca libur tahun baru. Kemarin di sini cukup ramai, terutama pada Sabtu dan Minggu kemarin. Kita masih berkunjung walaupun libur telah usai, namun di lokasi objek wisata air panas masih dikunjungi oleh warga, terutama warga dari luar daerah ya Tribuner, yang datang ke sini. Ini kondisi panasnya memang sudah dipagari, tinggi pagar yang terbunuh agar warga tidak sampai masuk ke dalam. Walaupun ada pintu di situ, tentunya masuk dengan adanya pengawasan ya, dari petugas yang berjaga di lokasi ini. Nah, banyak juga kejadian-kejadian yang terjadi karena warga nekat masuk ke dalam, hanya dipagari.